Hadapi cabaran sukar, adakah Kelantan FC bakal jadi mangsa JDT seterusnya? Tuan rumah Kelantan FC menerima kunjungan skuad Harimau Selatan Johor Darul Tazim dalam saingan Piala Malaysia 2023 yang dijadual berlangsung pada Jumaat ini. Pasukan tuan rumah pasti meletakkan harapan untuk dapat meraih kemenangan dalam perlawanan pertama pusingan 16 saingan Piala Malaysia 2023 Jumaat ini. Namun harapan itu nampaknya amat sukar untuk direalisasikan, sebab JDT tidak akan menganggap remeh Kelantan FC. JDT juga sudah tentu akan memanfaatkan momentum ini untuk terus memperkuatkan pasukan dalam usaha mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia yang telah mereka miliki. Ya, pasukan Kelantan FC memang dijangka menghadapi tugas sukar berdepan dengan penyandang juara Piala Malaysia itu dalam perlawanan pertama peringkat 16 Piala Malaysia 2023. Namun perlawanan ini boleh menjadi peluang bagi Kelantan FC bagi membuktikan mereka mampu mencipta kejutan dengan mendapatkan keputusan positif di gelanggang sendiri. Perlawanan ini sudah tentu menjadi cabaran sukar bagi Kelantan FC. Berkemungkinan besar Kelantan FC bakal menjadi mangsa JDT seterusnya di laman sendiri.